Hello guys, welcome back to The Avenue 88 channel di segmen The 88 Review. Jadi hari ini kita mau review sunglass dari LV. Kalian tahu sendiri, ini tuh sunglass yang sangat populer. Kalau semisal kalian mau beli luxury sunglass, go for this brand. Kalian gak akan kecewa karena ini cakep banget. Yuk, gak usah tunggu lama-lama lagi, kita buka yuk. Jadi kalau kalian beli, kalian dikasih pita juga dari LV-nya. Ini kita buka pitanya. Jadi model boxnya ya typical iconic LV with their new brand packaging. Modelnya dia sliding kalau untuk sunglass. Nah ini nih, ini yang keren banget menurut kita. Jadi box dari sunglassnya itu warnanya seperti kayak biru, tapi juga nggak bener-bener biru. Kayak nggak tahu ya saya jelasinnya warna apa, tapi kalau menurut saya ini biru. Dia stylenya seperti trunk ya, trunknya LV. Kalian tahu kan, LV is very famous for their trunk. Seperti trunknya Paris Hilton. Bedanya ini dia kulit semua, bukan yang motif monogram. Style boxnya dia pakai magnetic closure, jadi kalau kalian tutup bisa langsung nutup sendiri. Enak. Terus kalian bisa lihat di bagian dalam dia bahannya seperti kayak sweat blue true, ada emboss Louis Vuitton, mewah banget sih. Yuk kita lihat, kalau kalian beli kalian dapat ini sunglass, ada dust bagnya, ada tulisan Louis Vuittonnya, sama kalian dapat buku ya dari manufacturernya. Ya ini product knowledge kalau kalian mau baca-baca. Untuk dust bag dia stylenya drawstring, jadi buka tarik tutup tarik gitu. Nah ini kacamatanya, ini namanya LV Pop Sunglass. Kalau kalian tanya produk code-nya berapa, ini produk code-nya set 155, kelihatan nggak ya? Namanya LV Pop Sunglass. Dia stylenya sih menurut saya manly banget. Kadang kan ada ya sunglass yang bentuk dari kacanya itu curve banget. Kalau kalian lihat ini dia nggak curve, dia cenderung flat. Kombinasi warna hitam sama birunya sih menurut saya chic banget. Ini keren banget. Nggak yang monoton cuman hitam doang. Ini hitam sama ada biru-birunya gini. Ada logo LV di samping. Dua sisi. Kadang beberapa sunglass dia kalau kasih logo hanya satu sisi. Jadi kalau kalian pakai yang sisi satunya nggak kelihatan, ini kelihatan. Masih ada keterangannya di sini. Made in Italy. Sekarang masalah ukurannya, kalian bisa lihat di sini. Kalau ini ukurannya 53/19. Apa sih itu? 53 itu lebar dari kacanya, 19 itu nose bridge-nya. Nose bridge itu apa? Itu antara ini yang disebut dengan nose bridge. 53 itu lebar dari kacanya, dari sisi tengah ke sisi samping itu 53. Ya. Terus ada satu hal lagi yang kalian perlu ketahuin tentang sunglass. Sunglass LV itu dia ada dua ukuran, A sama W. E for Eastern, W for Western. Jadi bedanya apa? Itu bedanya ada di nose bridge-nya sini. Kalau semisal kalian cenderung orang Asia, kalian saya saranin ambil E, Eastern. Kalau semisal kalian bule atau orang Western, kalian ambil W. Bedanya apa? Kalau ukuran W, ukuran W, itu di nose bridge-nya kan cenderung orang barat, hidungnya lebih mancung-mancung ya. Ya, ini stereotipnya. Itu better to go with the W size. Kalau semisal orang Asia pakai A, Eastern.
untuk belinya juga itu harus nyesuaiin. Kalau semisal kalian mau beli dari Europe, itu agak sedikit lebih sulit untuk bisa dapat Eastern size, karena kecenderungannya kan orang di Europe itu akan cenderung Western W. Jadi kalau semisal kalian mau beli kacamata yang E for Eastern, cenderung beli di negara Asia atau di Australia atau di negara-negara yang cenderung banyak orang Asianya. Tapi kalau semisal kalian beli dari Europe, kebanyakan size-nya yang available hanya size W atau Western. Jadi kita udah bisa bahas tentang masalah size, ukuran, yang pastinya kalian juga kan tertarik sama sunglass ini. Saya juga pertama kali lihat review di YouTube dan ini kok cakep banget. Nah, dari situ saya yang selalu jadi pertanyaan, berapa sih ini harganya? LV sunglass tuh berapa sih? Berapa kalinya Ray-Ban sih? Kalau kalian wondering, LV sunglass yang model ini itu di harga 7.950 sampai ya kacamata LV sih range-nya gede ya, sampai 8-9 juta juga ada. Tapi kalau kacamata ini harga di 8 juta, and if you are interested, jangan malu-malu, langsung aja cek kita. Kita ada linktree di section deskripsi kita juga. Kalian bisa kontak kita, kalian bisa tanya-tanya, and yep, that's it. Thank you so much for watching, and yeah, don't forget to like, subscribe, and comment. Kalau misalnya ada apa yang mau ditanya-tanyain, boleh. Kita available, drop aja di comment section kita. And yeah, see you later di next review.